petugas-petugas media dan juga anak-anak pakcik sekalian. Dasar kerajaan yang menawarkan sehingga 60% daripada keseluruhan penempatan di sekolah berasrama penuh SBP kepada golongan B40 tidak akan menyebabkan lambakan pelajar di sekolah harian biasa. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata, perkara itu tidak menjadi isu kerana setiap sekolah mempunyai kuota kemasukan masing-masing. Beliau ditemui pada sidang media selepas mengadakan berlawatan hari pertama sesi persekolahan 2019 di Sekolah Kebangsaan Presiden 14-1 Putrajaya hari ini. Masuk asrama penuh memang ada bilangannya dan yang tak masuk memang ada bilangannya kan. Cuma siapa yang masuk saja. Jadi polisi kita pada kali ini ialah kita mengembalikan semangat sekolah berasrama penuh. Kalau dulu kita lihat sekolah berasrama penuh adalah untuk mereka daripada golongan yang miskin, golongan luar bandar dan juga kepada mereka yang kurang kemampuan. Tetapi mutakhir, tahun-tahun yang terakhir kita lihat dia menjadi seperti sekolah elit. Ramai anak-anak orang kaya pun pergi ke sekolah berasrama penuh dan akhirnya anak-anak orang yang kurang kemampuan tak dapat peluang. Jadi dasar kita pada kali ini, kalau kita ingin membantu ekonomi rakyat, kita ingin membantu golongan berpendapatan rendah, ialah dengan memberikan peluang supaya anak-anak mereka mendapat pendidikan yang baik di sekolah berasrama penuh. Jadi bukan sekadar kepada B40 semata-mata, kalau sebelum ini juga diberikan kepada luar bandar, kali ini kita mengumpulkan juga kepada orang yang miskin kota. Dan juga kita berikan tumpuan juga kepada anak-anak anggota beruniform berpangkat rendah. Kerana mereka yang duduk di barak, di kem, kem-kem askar, kem-kem polis, barak polis dan sebagainya, bomba. Jadi kebanyakan mereka ni kurang mendapat peluang seperti anak-anak orang lain yang lebih berkemampuan. Jadi kita berharapkan supaya kali ini golongan yang berpendapatan rendah, golongan miskin kota, golongan anggota beruniform pangkat rendah, anak-anak mereka akan mendapat peluang pergi ke asrama penuh dan seterusnya akan dapat meningkatkan ekonomi keluarga apabila mereka telah berjaya nanti. Sebelum ini, Kementerian Pendidikan mengumumkan pihaknya akan menawarkan sehingga 60% daripada keseluruhan penempatan di SBP kepada pelajar golongan B40 bagi sesi persekolahan tahun ini. Thank you.